Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Basnas TV dimanapun Anda berada. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan hukum berkurban. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok pagi kita akan adakan sholat Idul Adha 1442 Hijriah. Dan salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan adalah, atau ibadah yang terkait dengan Idul Adha adalah ibadah kurban. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas hukum berkurban. Secara mainstream ada dua hukum berkurban. Yang pertama adalah yang mengatakan wajib, dan yang kedua yang mengatakan sunnah muhakkadah. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya berkurban hukumnya wajib. Ya. Beliau berpendapat karena dalam menafsirkan ayat fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sebagai ayat perintah, dan perintah itu adalah lil ujub, sebagai sebuah kewajiban. Maka salat digandengkan dengan berkurban, maka perintah salat sama dengan perintah berkurban. Oleh karena itu salat wajib, maka berkurban juga wajib. Nah, kemudian ada lagi hadis yang mengatakan man wajada sa'atan ayudahya falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat solat kami. Ini menandakan bahwasanya perintah ini sesungguhnya adalah bersifat wajib. Tapi ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi. Adapun pendapat Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya berkurban pada prinsipnya adalah hukumnya sunnah muakkadah. Berdasarkan dalam sebuah hadis an Ummi Salmata daripada Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza dahalatil ashu wa rada hadukum mayudahya falyamassa min syarihi aw basharihi syai'a." Apabila di antara kalian ada yang ingin berkurban, ya, maka janganlah memotong rambut dan kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu, berdasarkan pada hadis ini, ulama secara umum termasuk Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Malik mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Saya pribadi melihat bahwasanya berkurban pada prinsipnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada yang berkurban dan terasisi rumah itu, maka sudah jatuh kewajibannya yang lain. Atau wajib bagi setiap orang yang mampu berkurban minimal sekali seumur hidup. Insya Allah kalau makin sering kita berkurban, tentu pahalanya makin banyak. Semoga kita semua dimudahkan untuk berkurban dan dilapangkan rezeki kita, agar senantiasa melaksanakan tuntunan syariat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.